halo semuanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari selasa 5 mei 2020 atau yang berkepanjangan dengan tanggal 12 ramadan 14 hijriah menjelang waktu imsak untuk DKI Jakarta dan sekitarnya Ditemani dengan satu cangkir teh dan satu cangkir putih saya ingin membahas tentang bagian kedua dari apa yang sudah pernah saya bicarakan beberapa waktu yang lalu ketika CNN Indonesia televisi e, melakukan kekeliruan yang cukup fatal yakni dengan e, memasukkan e, tokoh yang sebenarnya itu tokoh dalam pemeran drama salah satu drama di Korea Selatan yang diperankan oleh aktor Lee Byung hyun Lee Byung Lee Byung -hune. dan itu dikaitkan dengan kondisi berita dari Kim Jong Un yang saat itu dilaporkan sedang kritis. Namun alhamdulillah beliau sudah muncul kembali kepada permukaan publik dan meresmikan satu pabrik di Pyongyang. Ya, berarti alhamdulillah kondisi beliau sudah agak membaik ya. Seperti itu, setelah menghilang pasca operasi jantung. Nah, di bagian kedua ini adalah kesimpulan dari apa yang saya bicarakan beberapa waktu lalu dalam waktu yang uh, lama, uh, supaya menghindari kekeliruan seperti itu. Makanya, saya bilang, riset itu penting, riset penelitian mencari materi berita itu penting juga. Uh -uh. Jadi tidak bisa tim apa namanya, di, memat, apa materi berita itu hanya diserahkan kepada tim editornya saja gitu Nah ini, nah di sini saya bilang peran dari seorang news anchor itu ada. Jadi kalau anda pikir, oh news anchor tuh artinya orang yang uh, menyampaikan berita yang ada di depan kamera, terus itu saya news anchor, oh enggak itu namanya mempresent, membawakan berita itu namanya presenter. Kalau orang cuma duduk anteng begini membacakan berita lewat teleprompter atau apa itu namanya newsreader. <coughs> Kalau news anchor beda lagi, dia nggak cuma membawakan berita, tapi dia juga nyari berita, ikut nyunting berita. Jadi semua, semua dia kerjakan, nyaring iya, editing iya. Presenting iya, reading iya, researching pun juga iya. Nah ini peran dari news anchor itu ibaratnya kalau saya mau bilang itu adalah the news master kalau saya bilangnya. Jadi eh, harusnya seorang news, news anchor itu adalah orang yang mampu menguasai newsroom atau eh, redaksi atau ruang Orang pemberitaan, orang redaksi itu harus dikuasai oleh news anchor. Dengan apa? Dengan memerintahkan bagian-bagian yang responsibel. Misalnya mau membawakan berita apa. Itu harus benar-benar dikoordinasi. Jadi jangan, jangan hanya tim riset, tim editor, atau apa. Barangkali mungkin bisa normal lagi. Nah, uh, sampai netizen itu mungkin bilang tim CNN Indonesia itu kebanyakan nonton uh, drakor drama Korea atau k popper per alay ya pokoknya komentar-komentar ada kaitannya dengan itu makanya kan saya bilang wanti-wanti kan nanti kalau itu berita sampai ke pihak Korea Utara malulah karena itu kan sangat berpengaruh terhadap kondisi uh, apa namanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara yang Uh, sudah 60 tahun lebih ini berlangsung baik gitu. Nanti takutnya itu berita sampai ke State Affairs Commission Atau Komisi Urusan Kenegaraan Korea Utara Yang ketuanya adalah Kim Jong-un itu sendiri Itu kan bisa fatal akibatnya Makanya saya pada waktu itu bilang uh, Permintaan maaf melalui uh, Video CNN Indonesia di YouTube itu aja nggak cocok. Menurut saya itu harus dibarengi dengan uh, permintaan maaf kepada pihak uh, kedutaan besar Korea Utara yang ada di Indonesia. Nah, kedutaan besarnya ada di Jalan Yohanes uh, Lat hari di Menteng. Itu di pinggir rel, tidak jauh kok lokasinya dari Stasiun uh, Sudirman dan di depannya halte bus Transjakarta Latuar Hari. Di bawahnya ini, di bawahnya flyover uh, ke Rasuna Said. Jadi kita belok ke Latuar Hari itu udah kedutaan besar Kuala Utara. Gak jauh kok dari kantor Transmedia di kawasan uh, Jalan Kapten Tendean. Makanya saya bilang gak tahu itu udah dilakukan apa belum. Tapi yang jelas, untuk menghindari kekeliruan seperti itu, research is a must. Dan satu lagi, uh, walaupun anda untuk menampung netizen yang berkomentar seperti yang, yang tadi sudah saya ucapkan. anda mau mau penggila drakor, mau penggila K-pop apapun itu, dalam sebuah berita anda tahan dulu yang seperti itu. Jangan anda bawa ke, kegilaan atau kegilaan anda kepada drakor, kepada konten berita yang sifatnya itu formal, tosme atau hard news ya itu mungkin bisa dimasukkan kepada segmen soft news barangkali kalau hard news itu bertanya harus serius harus terlihat formal atau jadi barangkali ya itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi kekeliruan seperti itu di kemudian hari dan saya yakin sekali kok CNN Indonesia itu sama dengan kok untuk menyajikan berita-berita yang lebih objektif lebih berimbang, lebih kritis, lebih unbiased, dan juga lebih berkualitas lagi. Beritanya, karena kan bawa nama CNN pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.